kembali lagi bersama gua si Miau Au. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay House Builder. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game House Builder yang satu ini, Miau Au lagi membuat rumah yang keren ya teman-teman, yang berada di London. Nah ini dia. Dan sekarang langsung saja kita akan melanjutkan gameplay House Builder yang satu ini untuk menyelesaikan modern house atau rumah keren yang satu ini. Dan nanti kita lihat ya teman-teman, hasil jadinya akan seperti apa. Apakah rumahnya akan menjadi rumah sultan dan juga bagus dan keren, karena posisinya sendiri tuh udah Miau Au suka banget guys ya, di pinggir pantai dan di belakang itu ada bukit-bukitan. Wadah, mantap sekali. Jadi langsung saja kita akan coba order beberapa material yang kurang ya. Terus kalau misalnya kalian lihat di atas sana juga, loh kok ini ada mouse gue? Tunggu dulu guys. Ah, hilang mouse gue. Gua kirain ngebug lagi guys. Ini game, aduh bikin sakit kepala. Eh itu apaan? Guys itu apaan tuh? Oh, ada UFO kah? Tuh ada titik-titik tuh guys. Jalannya lambat banget. Itu apaan, guys? Cota mati kuda say. Gua nggak tahu lah. Yaudah, gua order terlebih dahulu. Kalau nggak salah, terakhir kali itu kita harus melapisi bagian lantai duanya ya, teman-teman. Jadi gua akan beli 15 piece. Oke. Ini 60. Yaudah, lebihin dikit gak apa-apa lah ya, teman-teman. Let's go. Kita akan bertemu dengan Sifu kita. Halo, Sifu. Aduh. Sifu, gue cuma mau bilang terima kasih banyak. Kamu sudah menemani saya untuk keliling dunia, buat rumah di mana saja, dan kamu tetap setia untuk mengantarkan material-material yang saya perlukan, Sifu. Walaupun saya sudah menuduh Sifu mencuri beberapa material saya, tetapi gue cuma mau bilang terima kasih ya. Terima kasih banyak, Sifu. Sudah, terima kasih, Sifu. Saya kerja lagi ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol habis ini ya, Sifu ya. Guys, kemarin juga gue sempet baca-baca komen kalian kan. Ternyata yang gue maksud itu adalah STMJ, susu, teh, madu, jahe. Nah itu dia yang gue mau bilang ke kalian ya teman-teman. Enak banget tuh kalau misalnya kalian minum pas lagi dingin-dingin, minum STMJ. Nah, dan juga gue baca-baca komen kalian, kebanyakan itu pada maunya tinggalnya di pegunungan ya. Karena apa? Karena beberapa yang bilang, Karegi, hemat listrik karena tidak perlu memakai AC. Betul juga sih. Cuma dua-duanya ada kelebihan dan juga kekurangannya lah ya teman-teman. Dan kalau misalnya kalian pikir-pikir juga ya teman-teman, entah kenapa di daerah pegunungan itu harga tanahnya lebih murah relatif dibandingkan di bagian pantai. Gitu loh, makanya gue tanya ke kalian. Soalnya di daerah-daerah pantai itu biasanya tuh muahale rere. Coba deh kalian, mungkin aja teman-teman perbandingannya tanah yang deket dengan pantai itu lebih sedikit dibandingkan tanah yang di gunung. Nah, bisa jadi seperti itu, makanya lebih mahal. Ah, I see. Kayak di Bali ya kan, tanah semakin deket ke pantai, aduh harganya. Gua sendiri teman-teman lahir di Manado, tanah semakin deket pantai, aduh harganya tuh mahal rere. Sedangkan kalau misalnya di gunung-gunung itu kebanyakan masih murah-murah teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian beli kebon, wah murah herere. Ya udah guys, kita selesaikan saja terlebih dahulu. Ini bangun rumah modern ya. Siapa tahu aja rumah ini akan menjadi rumah yang ciamik, rumah yang bagus bet untuk kita lihat ya. Oke, sedikit lagi. Nice. 1, 2, alright, sudah selesai, great. Oh, diapain lagi nih? Dicor lagi guys. What? Oh iya, ada satu lagi yang gue baca. Jadi kalian bilang, Karegi, itu yang apa kemarin yang gue bilang yang ditanam di dalam semen itu loh teman-teman, ada kayak pipa-pipa, itu adalah semacam penghangat ya, penghangat lantai. Jadi kalau di luar negeri kan musimnya mereka ada musim salju juga teman-teman. Kadang-kadang kalau lagi musim salju, kalian tidak taruh tuh yang namanya penghangat lantai, ya kan? Wah, kaki kalian akan kedinginan, guys. Kalian beku, guys. Di luar negeri itu bisa minus derajatnya. Kalau di Indonesia aja tuh nggak pernah tuh minus derajat. Kecuali di Irian Jaya ya, teman-teman. Di mana tuh gunung apa? Aduh, gua lupa lagi. Gunung yang tertinggi di Irian Jaya. Aduh, kenapa gue lupa mulu dah? Pengetahuan gue cukup banyak untuk pengetahuan general atau umum gitu loh. Kenapa gue suka lupa? Maklumin aja ya teman-teman, udah tua dan juga udah lama kita tidak apa namanya ngobrol tentang pengetahuan umum gitu loh. Kilimanjaro, Gunung Kilimanjaro.
apa kita berhenti sebentar untuk cari ya teman-teman gunung tersebut, karena gue penasaran banget. Tunggu ya, habis gue selesain untuk taruh semen ini, nanti kita coba cari bener atau enggak nih Meow Elf nih, ya kan? Apakah Gunung Kilimanjaro atau apa nih? Nggak mungkin Everest, ya kan? Everest bukan Indonesia, my friend. Apalagi guys, gunung apa yang tinggi? Terus ada yang bilang, Kak Regi, Gunung Bromo dan juga Salatiga jauh, Kak Regi. Tapi gini loh guys, gue sering banget pas waktu tinggal di Salatiga, sering banget pergi ke Bromo. Entah gue yang sok tahu atau gue yang salah teman-teman ya. Aduh, gue juga nggak tahu lah. Pokoknya dulu gue kan masih kecil banget tuh, jadi gue sering banget ke Gunung Bromo tuh. Ada yang bilang Gunung Bromo itu di Jawa Timur. Masa sih? Kayaknya masih Jawa Tengah deh. Tolong, tolong ya teman-teman. Kalau misalnya kalian ada yang berpengetahuan lebih banyak daripada Meow Owl, tolong diperbaikin saja. Nanti gue cari tahu juga ya teman-teman. Habis ini, habis kita semen-semenan, kita cari tahu semuanya ya. Gunung yang ada S di Irian Jaya itu namanya apa? Loh, ini belum kelar bro. Oke. Oke, kita selesaikan saja. Nah, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Aduh, kita harus bangun-bangun lagi, guys. Wah, fondasinya yang bagian atap kita harus bangun lagi ya. Nah, tunggu dulu. Saya cari terlebih dahulu nih, teman-teman. Gunung Irian Jaya. Nah, ada yang namanya ada tuh. Salju. Nah, di mana tuh puncak Jayawijaya. Ya ampun, Meow Elf, salah. Kilimanjaro di mana itu? Kilimanjaro. Gunung itu tuh. Gunung Kilimanjaro itu ada di, bukan di Indonesia juga, Meow Elf. Kilimanjaro. Apa? Ah, emang iya ya? Tunggu dulu, guys. Sumpah dah, Meow Elf. Di Afrika ya? Oh iya, di Afrika Kilimanjaro, guys. Sedangkan kalau misalnya di Jayawijaya itu ada di Papua Nugini, bukan Irian Jaya ya, Meow Elf. Haduh. Pengetahuan generalnya Meow Elf harus diupdate banyak nih, teman-teman ya. Mumpung kita lagi bermain game seperti ini, teman-teman, jadi kita bisa menambah pengetahuan knowledge general kita ya. Terus tadi satu lagi apa ya yang mau gua kasih tahu ke kalian? Oh, Bromo letak. Bromo itu ada di mana? East. Oh, berarti timur ya. Oke. Gua yang salah berarti ya, teman-temanku sekalian. Ya ampun, Meow Elf. Tapi harusnya deket kok, deket sama Salatiga guys. Kayak 1 jam, 2 jam. Oh, lewatin Malang. Oke, Salatiga coba ya. Kita direction, tuh kan. Jadi kasihkan gua guys. Harusnya kalian juga lihat ya. Ya udah, jangan. Gak apa-apa, kalian cari tahu sendiri ya teman-teman. Bromo sama Salatiga seberapa jauh. Pokoknya dulu gue cuma naik mobil aja ya kan. Sampai ke Bromo udah dingin gitu aja. Meow Elf. Aduh. Oke, kita beli-beli terlebih dahulu. Ada beberapa material yang harus kita beli. Pertama-tama B160 itu sebiji. Oke, ini dia nih sebiji. Terus B yang 150 8 biji. Yes, sudah selesai. Kita tinggal tunggu aja Shifu kita, dan nanti kita akan coba memakai crane yang satu ini. Oke, sip. Sebentar, Shifu. Kita turunin terlebih dahulu. Nah, yuk diambil. Aduh, Shifu itu udah mau jatuh semuanya, Shifu. Nganterinnya yang bener dong, Shifu. Dah, sabar. Kita tarik ke atas terlebih dahulu. Terus kita pasang pelan-pelan ya. Oke. Nah, satu sudah selesai. Dua. Tiga. Ayo, taruh dong. Nah, gitu dong. Terus kita tarik lagi. Masih ada yang bisa kita tarik, guys. Nice, masa cuma dua? Ayo dong, empat dong. Nah, gitu dong. Biar efisiensi waktu kita tuh cepat ya. Taruh satu. Taruh dua. Oke, satu lagi. Come on. Nice. Oke, sisa satu lagi yaitu di bagian tengah. Terus tugas kita lumayan beres deh. Nah, taruh dulu di atas. Wah, persentase kita sudah mau 60%, guys.
Come on, impressive. Nah, sekarang ternyata kita harus membeli lagi yang namanya B40 ya, teman-teman. 12 piece. B40. Ini apa nih? Ini B40 enggak ya, guys? Gue juga enggak tahu lagi. Ayo dong, please. Itu B40 ya. Siapa tahu aja bisa dipakai nih, teman-teman. Nah, kita coba dulu. Bisa atau tidak? Ternyata tidak bisa. Tidak cocok ya, teman-teman. Nyangkut. Oke. Buset. Nyangkut, hampir aja error. Kita turunin pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan. Dah, my friend. Nah, ya udah kita beli terlebih dahulu. B40, my friend. B40 kita beli 12. 12 piece. Nice sekali. Oke, kita tinggal tunggu aja Shifu kita. Nah, itu dia. Oke, thank you so much, Shifu. Oke, sekarang gua mau ambil. Ini udah berapa nih? Ya udah. Gua pasang satu persatu ya. Ada berapa? Oke. 1 2. Oke, mantap. 3. Wow, banyak sekali yang sudah terpasang langsung ya. Ayo. Nah. Tuh, harus satu-satu begini nih, ribet nih. Weh. Cepet banget, enak banget ini, guys. Wah, kelebihan lagi dong berarti gua nih. Kadang-kadang emang suka agak ngebug kali ya. Material gua jadi banyak banget gitu loh. Ayo dong. Nah, 1. Come on. 2. Wih, guys. Ini rumahnya keren banget, kalian lihat tuh. Wih, udah kayak rumah-rumah modern gitu loh. I like this, my brain. Sayangnya ya, Meow kemampuannya cuma sampai di rumah biasa aja gitu loh. Gak apa-apa, kita harus tetap bersyukur. Masih banyak yang tidak punya rumah, Meow ya. Jadi kamu harus tetap bersyukur. Always bersyukur. Alright, sudah selesai. Kita coba keluar terlebih dahulu dan kita akan beli B80 dan juga B60. B80-nya itu ada 1. Terus B60-nya itu ada 5. Tuaga 4 ma. Alright, sudah selesai. Lah, iya ya, dibawa pulang lagi tadi. Ya, belum sempat gua turunin. Materialnya rugi deh, guys. Tidak. Aduh, tapi enggak apa-apalah. Ayo. Bisa enggak? Jangan satu-satu, ambil semuanya. Satu lagi. Nah, udah bawa 4 tuh. Sip, taruh pelan-pelan. Bar. Taruh satu di sini, teman-teman. Ayo. Nice. Satu lagi. Ayo dong. Bisa enggak? Nah, tuh kan pasti bisa. 2 lagi, guys. Satu lagi. Nice. Sudah 63% ya. Ini kayaknya untuk atapnya deh, supaya kalau misalnya airnya kesini, guys. Nah, impressive. Kita harus use crane-nya di situ. Buat apa? Tunggu dulu. Assemble the scaffolding. Oke. Oh, scaffolding-nya harus taruh di atas, bukan ini ya, crane ya. Salam ya, Ok. Oke, coba dulu. Di mana? Aduh, jatuh lagi kan gue. Sabar. Ruangannya mana ya? Dia pakai lompat. Ruangannya mana ya? Oh, ini dia. Oh my god. Gimana caranya? My friend. Assemble the scaffolding to the roof entrance. Oke, pakai ini kah? Pakai crane? Kayaknya ya. Oke, lift. Nah, ya ampun, digituin ternyata, guys. Aduh. Meow. Maklumin aja ya, guys. Ini adalah rumah modern pertama kita soalnya. Kita harus ke atas. Ya, beli styrofoam dulu ya. Iya nih, guys. Kita harus beli styrofoam dulu. Oke, kita beli 15, 30, ya kan? Terus 14. Nah, sudah. Kita tinggal tunggu saja Shifu kita datang. Alright, Shifu. Terima kasih banyak. Ayo, diambil. Duh. Nice. Ambil semuanya. 49. Ternyata kelebihan. Biar lebih gampang, teman-teman, untuk naiknya. Mending kita taruh seperti ini saja. Nah, bisa nggak? Nah, lompat. Dasar Meow. Lu mau gampang ya? Mau gampang tetapi nggak efektif jadinya. Aduh. Oke. Nggak apa-apa.
Namanya juga mencoba ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal naik ke sini dan kita pasang semua styrofoamnya ya. Satisfying, satisfying. Oke, di bagian atas kita pakai atap apa ya ini guys? Coba ya, gue penasaran nih. Dia nanti mau pakai atap apa nih? Pastinya bukan genteng sih, bukan yang satu-satuan. Ini harusnya disemen lagi nih sama dia nih. Perfect. Ada 32 bahan yang wow, hati-hati Miok, terlalu tinggi tuh. Ya, gue terlalu barbar. Eh, Shifu? Kamu kenapa Shifu? Ngestak kah Shifu? Ya ampun Shifu, gue ngestak guys. Gue juga gak bisa lebih jauh lagi ya jalannya. Oke, sekarang kita beli roof bitumen. Wow. Baru pertama kali gue lihat ini guys. Ya, kelebihan satu. Roof bitumen. Oke, itu dia. Aduh, jatuh lagi. Ambil semuanya. Nice. Dia butuh 32, gue punyanya 33. Oke, yuk, naik lagi yuk. Naik terus, come on. Nah, pasang ya guys. Oke, sip. Klik satu persatu. Udah, habis itu kayak begini doang nih. Atapnya kayak begini doang, emang nggak jadi kolam di atas ya guys? Ini kan semen semuanya ya. Harusnya ada jalur airnya. Di mana jalur airnya ya? Nah, udah selesai tuh. Great. Oh, belum kelar guys. Kita harus masih pasang sesuatu nih. Apa itu ya? Roof juga kah? Coba. Ah, metal. Oh, dari metal guys. Kita harus beli 68. 40, 60. Terus tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright, sudah selesai. Kita tinggal tunggu. Wewewe, Shifu! Pelan-pelan, Shifu! Buset dah. Ngebut dia, guys. Kita ambil ya. Hop. Oke, sip. Udah kelar, Shifu? Nah, Shifu gue sudah pergi ya. 68. Dan di bawah juga 68. Nice. Sip. Bentar lagi rumahnya jadi guys. Ini bakal jadi rumah sultan nih. Oh, dilapisin kayak begitu. Tetap aja gue masih gak habis pikir ya guys. Jalan airnya di mana gitu loh. Ini pasti kan akan menggenang air sampai luber-luber. Terus dia pakai materialnya metal. Sedangkan ini kan deket pantai. Nanti gak mau cepet karatan apa ya? Iya juga ya. Gak tau lah. Gua kan cuma kontraktornya doang nih, sivilnya doang nih teman-teman. Ya, jadi gua nggak ngerti apa-apa nih. Gua cuma pasang-pasang aja nih. Gua nggak tanggung nih. Suatu saat nanti nih rumah udah bagus-bagus jadi karatan. Bukan gue ya guys. Ini gua udah pikirin nih bisa jadi karat nih gara-gara deket pantai. Ya kan? Air pantai kan asin bet asin, banyak garamnya gitu loh. Oke, sip. Sudah selesai. Congratulations. Install glass. Oh, glass window nih guys. Wow. Buset. Ini window atau apa itu? Tunggu dulu sebentar. Buset. Wow. Jadi kaca semuanya dong. Wah, ini keren banget kalau misalnya jadi kaca semuanya guys. Wah. Luar biasa sih ini game. Sip. Ini namanya kusen ya teman-teman. Yang mana? Oh, itu dia. Jadi kusen itu semacam aluminium yang ringan dan juga kuat, tahan karat juga teman-teman. Dan sering dipakai untuk framing yang namanya pintu, terus kaca dan kawan-kawannya. Yep. Dan biasanya sekarang udah populer dengan kusen aluminium seperti ini ya teman-teman, dibandingkan kayu. Soalnya kayu itu gampang rusak guys. Apalagi kalau misalnya daerah kalian banyak rayapnya. Aduh, sakit kepala. Rumah gua dulu guys ada rayapnya. Terus meja-meja gua kopong langsung gara-gara dimakanin rayap. Ya gitu dah. Jangan sampai kalian berurusan sama rayap dah. Sakit kepala guys berurusan sama rayap. Oke, 75%. Double glass kah? Buset, double glass. Luar biasa. Double glass guys. Biar aman sih, biar gak cepet pecah ya. I see.
Outstanding. Outstanding. Sudah 77%, sekarang kita harus buat apa lagi nih, guys? Oh, untuk lapisin bagian luarnya. I see tuh, guys. Kalian harus lapisin bagian luarnya. Jadi kita harus membeli ini nih ya. Concrete panel. Waduh, ada 100. Ya udah gua beli 2 dah. Gua beli 200, teman-teman ya. Itu dia tuh. Buset. Ambil satu dulu ya. Berat nih, guys. Berat. Oke. Dan setahu gua concrete panel ini udah banyak juga dipakai di bangunan-bangunan modern gitu loh. Karena kalau misalnya kalian pakai tukang Jawa, terus kalian semen satu persatu ya kan, kalian kerjain untuk ngeratain semennya, itu lama banget. Sedangkan untuk memasang konkrit konkrit panel ini, teman-teman, ini tuh gampang banget, easy but easy. Tuh kalian tinggal pasin aja ya kan, ini dipotong ya kan, terus dimasukin. Cuma gua nggak tahu ini apakah dilem atau ditaruh semen, teman-teman, baru di push nanti dia nempel kayak gitu. Yang penting udah jadi deh. Dan permukaan-permukaan begini lagi tren banget, guys. Gue sering banget lihat di banyak banget building. Begitu. Yaudah, yuk kita lanjutin lagi yuk. Nice. Tapi bukan berarti ini bagus ya. Ini kan selera ya, guys. Kalau menurut gue sih, gue lumayan suka aja, guys, dengan konkret, tema-tema konkret-konkret kayak begini nih. Cuma gak semua orang bakal suka. Itu dia tuh. Namanya juga selera ya, guys. Oke, sip. Sabar ya. Maaf guys, gue lompat-lompatan nih. Gak nyampe nih. Kalau gue pakai pakai scaffolding, capek mindah-mindahinnya. Udah mending gue lompat-lompat lah, guys. Kalian olahraga. Tuh. Gak olahraga di dunia nyata, olahraganya di game. Gimana sih kamu, Yong? Ya maaf atuh. Oke. Sip. Nah, sekarang kita ke sini. Sip. Oh, ternyata bisa cepat ditahan, guys. Sip, sudah selesai. Coba ya gua pasang terlebih dahulu nih biar cepet nih, guys. Oke, taruh semuanya. Eh, udah habis. Habis. Jadi gua harus ambil 100 lagi. Nah. Aduh, berat. Oke. Pasang. Sip. Yuk, yang cepet yuk. Nah, ini udah kelar, teman-teman. Yang di sini belum. Kita coba pasang secara cepat supaya kita tidak membuang banyak waktu ya. Aduh, jatuh juga gua. Sabar, yang di ujung-ujung itu emang susah. Jadi, nanti aja. Nah, kita pasang di sini aja terlebih dahulu nih. Sip. Ini gimana caranya nih gua pasang nih? Ini gimana caranya gua pasang nih? Aduh. Harus pakai ini kah? Kayaknya harus pakai ini deh, guys. Oke, sip. Nah, sudah selesai. Sekarang kita arahin scaffoldingnya ke bagian sini. Karena gua nggak bisa. Aduh, susah banget ini. Gimana caranya nih? Tunggu dulu. Gua harus ke atas gitu loh, guys. Oke. Sip. Nah, di sini aja nih. Nggak bisa ke atas. Oh, bisa. Sip. Terus gua pasang dari sini. Nah, bisa ternyata, guys. Pelan-pelan aja. Harus pakai tangga yang lebih tinggi seharusnya. Cuma gua nggak punya. Punyanya scaffolding. Scaffoldingnya orang Jawa lebih efektif ya, guys. Oke, kayaknya gua harus ke atas deh. Oh, wow, tembus ternyata, guys. Oh, gua bisa dari sini juga nih. Ah, I see. Oke, okay. Bilang dari tadi kalau bisa tembus ini. Ya ampun. Ayo. Nah, udah kah? Nah. Udah? Belum, guys, belum. Mana lagi sih? Coba, gue dari atas ya. Masih bisa ke atas lagi nggak? Dari sini nih. Kayaknya dari sini nih. Nah, kan betul. Nice. Satu lagi. Nice. Udah? Di sebelah sana udah belum? Oh, sisa satu doang, guys. Yang di bagian sini nih. Wah! Tuh. Oke, kita jatuhkan diri. Lu berani banget. Ya kan gue udah berguru sama sifu gue, guys.
Jadi aman-aman saja kalau misalnya jatuh dari ketinggian. Paling cuma ngomong Biawak. Oke, sip. Bentar lagi kelar nih. Nah. You got it. Alright. Sudah sekali. Sudah mau selesai. Kita pasang kaca-kacaan. Dan ini apaan? List. Oke, ini list guys. Biar manis ya. Ya, listnya buat manis kayaknya. Oh enggak, ditaruh kaca lagi. Ya, ini list kusen untuk taruh kaca. Saya baru tahu guys ya. Sabar. Kita selesaikan semuanya. Sudah 79%. Sebentar lagi rumah Sultan ini sudah mau jadi. Let's go. Apaan ini? Tunggu dulu. Oh, bisa jadi ini kolam renang, guys. Ya nggak sih? Di pantai rumah Sultan, masa nggak ada kolam renang? Terus gue sekarang harus ngapain? Oke, bisa tembus? Oh, masih bisa tembus. What is this? Purchase the step and install them. Oke, kita harus beli yang namanya tangga ya. Sabar. Gue jual-jualin dulu nih barang gue nih. Sip, sudah selesai. Nah, sekarang gue akan beli tangga. Yang mana tangga ya? Sebentar, teman-teman. Kemarin kalau nggak salah... Bukan ini. Itu tangga sih, basically. Cuma, yang mana tangga ya? Aduh, guys. Kok gue nggak nemu tangga ya? Di sebelah kanan juga nggak dikasih petunjuk. Yang mana tangga ya? Gue lupa lagi. Ini. Outside, bukan. Mosaic pool panel. Oh, tuh kan? Ada kolam renang. Wooden floor. Ah, ini dia. Ini. Tapi harus beli berapa? Ntar ya, gue beli 20, guys. Sabar. Gue beli 20 dulu nih. Udah makin keren. Thank you, bro. Arigato, Shifu. Coba ya. Bener gak nih debakan gue? Widih, ternyata betul. Keren sekali. Saya menebak-nebak dengan betul. Nice, sudah? Outstanding. Nah, sekarang kita disuruh beli apa itu 245? Banyak banget. Shifu, aku harus beli concrete floor tile. Oke, kita beli ini satu, kita beli dua aja terlebih dahulu. Sip. Ayo Shifu. Nah, kita beli tiles ya, guys. Semacam apa? Keramik kah? Aduh, berat banget. Oke, ntar ya Shifu ya, aku pasang dulu nih. Tergantung sih, ada yang pakainya dari granit, ada yang pakainya dari keramik ya teman-teman. Ada yang pakainya dari apa lagi? Granit, keramik, batu alam. Well, granit, keramik itu batu alam juga sih Mio. Oh iya. Apalagi ya guys? Saya masih kurang jago nih dalam hal bangun membangun nih. Lama-lama gue bikin jasa kontraktor juga nih. Oke, sabar. Gue kelarin dulu ya. Oke, sip. Tuh, enak banget ya kalau panel-panelnya segede ini mah. Terus pasangnya cepet banget ini. Pakai kuli Jawa Miao Auk, guys. Siapa lagi yang bisa secepat ini nih? Oke, sabar. Wih, keren ya rumahnya jadinya. Jadi lantainya itu temanya dark ya. Kalau di Indonesia kebanyakan pakainya putih. Ya. Kalau di Indonesia kebanyakan pakai putih. Pakai warna-warna cerah juga lah. Abis. Oke, gua akan beli lagi. Beli ini ya, concrete floor tile. Oke, kita beli 80 tuaga 4. Udah. 6. Sip, kita tinggal tunggu si Shifu lagi ya, teman-teman. Sebentar Shifu, aku terjebak. Oke, sip. Gua nggak tahu harus lewat mana. Sip. Dah. 85. Yes. Sudah 84%, guys. Sebentar lagi nggak sih? Ini sebentar lagi kelar nih, guys. Apa? Di lantai 2 ya? Kayaknya kita harus ke lantai 2 deh, guys. Nah, benarkah di lantai 2? Enggak. Oh iya, ini ada nih. Ah, I see. Di bagian luarnya juga harus ditaruh. Masih ada lagi pasti nih.
Okay, itu udah. Tunggu, di bagian kiri sini. Nah, tuh kan. Ini juga harus ditaruh nih, guys. Sayangnya ada scaffolding gua nih, ngalangin. Gak apa-apa, bisa kok, bisa. Oke. Nah, pakai yang seragam semuanya ya. Biar matching. Sudah? Heh, masih ada 6 lagi. Di mana lagi, my friend? Di mana lagi? Coba. Dekat kolam? Enggak juga. Tunggu ya. Gua cek dulu nih, guys. Loh, di mana lagi? Masih ada tempat yang belum gua pasang ini, guys. Ada 6 lagi. Waduh. Di mana, guys? Ini udah semua nih. Ruangan mana lagi yang belum gua kunjungin? Tuh, ini udah semua. Oh no! Jangan bilang ini error lagi. Semoga enggak ya. Oh, ini dia. Oh, bikin gua kaget aja. Perasaan tadi udah deh. Kenapa ini belum ya? You did it. Ada yang komen dong. Karegi, salah Karegi, jangan ngomong you did it. Install. Time to install the floor panels on the first floor. Hah? Oh, berarti gua harus ke atas lagi. Oh ya ampun, kita harus pasang di sini lagi. Oh, pakai panel apa ini sekarang? Kayu ya? Sebentar. Kayaknya ini deh, wooden floor panel. Sepertinya ya, kita beli 100 dulu. Coba dulu. Coba kok 100 ya. Sabar Shifu. Ini bentar lagi nih rumahnya jadi nih Shifu. Wah, bakal keren banget Shifu. Nanti kalau rumah ini udah jadi, gue panggil buat pesta-pesta ya. Kita minum kopi. Ngopi-ngopi kita, Shifu. Nah, ternyata betul. Yes, kita pasang secara cepat kalau begitu, Den. Kayaknya kurang nih, Shifu. Aku harus beli lagi nih, Shifu. Kenapa keterangannya nggak ada ya, guys? Kita kayak disuruh belajar sendiri gitu loh, kira-kira. Kira-kira ini materialnya berapa ya yang harus kita pasang ya? Oh, kira-kira ada sekitar 150 lagi lah. Jadi kita beli mending. Nah, dua. Biar cepet ya. Kita beli dua, guys. Jadi gua ambil satu-satu dulu. Nah, ambil satu dulu. Buset, langsung keambil dua-duanya gak tuh? Overloaded, gua gak bisa jalan. Ya ampun, terlalu berat. Aduh, Shifu, tolong. Masa nganter doang, Shifu? Tolongin anterin ke atas juga dong nih. Aduh, Shifu. Udah cuan banyak juga dari gue. Sip. Sekarang kita coba selesaikan. Nah, sudah selesai. Masih ada 164. Kita lihat apakah perhitungannya Miao Auk benar atau tidak. Atau jangan-jangan kelebihan. Atau jangan-jangan kekurangan. Kita cek. Kayaknya kelebihan deh. Masih ada 100 lebih. Atau pas nih, guys. Oke. Sip, dikit lagi. Nice, ada 62. Oh, kurang ini, guys. Kayaknya sih kurang. Kayaknya ya. 31. 20. 14. 1. Ya, kurang 3. Tua gak, tapi gak apa-apa. Fun juga ya. Kurang 3, Shifu. Kurang 3 lagi nih, Shifu. Nah, ini namanya parkit ya, teman-teman. Ada yang namanya vinil. Vinil itu semacam stiker lah. Tapi yang gue bawa ini adalah parkit. Bahan kayu yang bisa kita pasang ke bagian lantai. Widih, kelar! Terus ini apa nih? Oh, pasang kaca. Mantap! Widih! Semuanya kaca, kaca, dan kaca. Keren ya. Wah, ini rumah keren banget sih, sumpah. Alright. Yuk, taruh satu persatu. Cuma yang pertanyaan gue paling terbesar adalah di sistem bagian atasnya sih. Air di bagian atasnya itu. Pembuangannya gimana itu? Harusnya ada lubang drain dari atas ya kan? Untuk ke bawah. Soalnya kalau dibiarin kayak begitu aja kayak aneh. Time to cover the balcony with external bolt. Balcony? Keren cuy. Oh ini. Oke. Berarti
Berarti kita taruh apa nih guys? External board. Apakah kita pakai wooden floor panel lagi atau ini plank? Gak mungkin plank kayaknya. Ini kayaknya ini deh guys ya. Ini nih. Kayaknya ini wooden outside decking panel karena di luar. Coba ya 36 kita beli. Tebakan gua harusnya bener. Thank you Sifu. Sebentar. Nah. Please bener dong. Yeay, ternyata benar. Kayaknya kita harus beli banyak ini. Gak cuma 36 nih guys. Ya, gua harus beli beberapa lagi nih. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4. Nice. Udah. Mantep. Yoi Sifu, thank you. Cepet banget ya Sifu gua ya. Memang tidak pernah mengecewakan Sifu gua dalam mengirimkan barang-barang ya. Cepet bet. Sudah. Outstanding. The pool must be tilled. Oh, sekarang kita hias poolnya ya. Oke, ini gua bukan hias ya. Oh, iya. Apa namanya? Kita kasih keramik. Ya, itu dia. Bahasa yang paling tepat. Mosaic pool panel. Jadi kayaknya mosaic pool panel ini harus banyak deh, guys. Tebakan gua ya, kayaknya bakal banyak. Jadi gua beli 1 2 3 4. Nah, itu dia. Ada 100 panel lah. Nah, oh gede-gede ternyata. Aduh, kelebihan gak ya? Kayaknya kelebihan deh guys. Gue kira kecil-kecil panelnya. Ternyata panelnya gede-gede. Tuh. Miau au, kamu pemborosan ye. Sorry, mana gue tahu kalau misalnya gede-gede. Gue kira ini yang kecil-kecil, kotak kecil-kecil gitu loh guys. Ternyata besar-besar seperti ini. Cuma bakal kepake setengah dah nih. Oke, sabar. Sip. Eh, ternyata cukup nih. Cukup guys ternyata. Gue kirain kurang. Cukup. Oh. Outstanding. Ternyata cukup guys. Wow. Ini kayak infinity pool. Ini kurang sih kacanya guys. Ya, kacanya harus lebih tebel lagi. Air. Brilliant. Ya ampun, gue sambil berenang. Nyobain dulu. Impressive. Yeay. Kita menyelesaikan rumah sultan kita yang kerennya minta ampun. Wah, ini rumah idaman banget sih. Ngadep pantai. Di sebelah ada mercusuar. Terus, kapan lagi guys kalian punya rumah sebagus ini? Oh my god. Stay here terlebih dahulu. Udahlah, kita berenang dulu guys. Kecipak. Wow. Keren. Ini sumpah keren banget. Gue mau ambil foto gimana nih? Keren banget. Ya, ini susah banget ambil fotonya. Oh begini. Nah, tuh bisa tuh. Tuh guys, keren ya. Tuh, gua ambil foto untuk thumbnail dulu guys ya. Oke, sip. Coba ambil lebih bagus lagi bisa atau enggak nih? Gua berdiri di sini nih. Nah. Ah, kurang. Jadi kalian juga harus ada punya jiwa fotografer ya. Ada nggak ya fotografer simulator? Pengen gue mainin guys ya. Habis jadi tukang roti, tukang bangunan, tukang bersih-bersih, tukang fotografi nanti ya. Mantep. Dah guys, kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa gue lakuin selain gue dekor ya rumahnya satu ini. Tetapi ya kalau gue dekor bakal lebih panjang lagi. Ini aja sudah mau 40 menit ya teman-teman. Jadi udahlah, nanti sajalah kita dekor-dekorannya ya. Beda game. Ini kan house builder. Jadi yang dimana kita harus membuild atau membuat sesuatu. Kalau misalnya gue mau dekor nih, kayak table-table begini, bisa kita taruh satu persatu ya kan. Habis itu kayak ada lampu-lampu, kita bisa taruh juga teman-teman. Ada apa lagi? Ada tempat tidur? Gak ada tempat tidur ya? Gak ada tempat tidur, sayang sekali. Cuma ada beberapa sofa ya. Nih sofa nih guys. Oke, ya udahlah, tidak apa-apa teman-teman. Biarkan nanti pemilik rumah yang baru ini yang mengisi rumahnya sendiri ya. Yang penting gue sudah beres untuk membangun rumah ini tanpa ada lampu. Ya, betul sekali, tidak ada lampu di sini guys. Jadi kalau misalnya malam, udah gelap gulita. Ini ada kamar 1, kamar 2 ya kan. Terus ini untuk nongkrong nih.
Nah ini mungkin saja balkon apa tempat terima tamu, nggak juga sih. Ini kamar lagi nih guys. Oke, gue bingung sih susunannya kayak gimana nih guys. Tapi ya sudahlah, coba gue cek di atas. Tuh kan aneh sebenarnya rumah ini nih. Terus di atas cuma ada satu kamar terus balkon lagi. Wah pemborosan sekali. Oh ini enggak, malah ini kaca guys, bukan pintu. Mau ditaruh apa di sini? Aduh, ya sudahlah, yuk kita keluar terlebih dahulu dari rumah Sultan yang satu ini, yang dimana rumahnya keren sekali, saya suka. Nah kita exit. Mantap. Nah teman-temanku sekalian, kita cek terlebih dahulu. Thank you for playing, congratulations, you have successfully. Oh udah selesai, complete House Builder Early Access. Thank you for letting us take you on a journey around the world. And what a trip it was, Widi. Have in mind that upcoming full version. Oh ini belum full version. Gua kira ini udah full version. Masih early access guys. Jadi mereka masih akan ada update-updatean terbaru ya. Allow you to build a brand new house and introduce you to discover challenge on the other side of the globe. Wah, semoga aja ada nanti satu rumah yang kita bisa bikin di Indonesia ya teman-teman. Karena di Indonesia sebenarnya kalau gue bilang ya, ada banyak struktur-struktur rumah yang unik-unik ya kan. Rumah Toraja, rumah yang ada di Bali ya kan. Terus pokoknya banyak banget lah rumah kayu di Indonesia juga keren-keren gitu loh. Kalau misalnya mereka bisa menambahkan gitu loh teman-teman ya kan. Rumah yang bisa kita bangun di Indonesia. Suatu kebanggaan tersendiri untuk kita. Alright. Jadi ya sampai di sini aja terlebih dahulu, sisanya itu ya kalau misalnya kalian mau join Facebooknya mereka, Instagramnya mereka, atau Discordnya mereka, silahkan kalian cari sendiri ya teman-teman. Back to the game and officially sudah selesai. Nanti developer gue tunggu ya di Indonesia nih, please banget di Indonesia, di Bali kek ya kan, atau di my hometown Manado atau enggak Jakarta, alright Jakarta. Aduh, nanti kita lihat saja ya. Nanti gamenya akan update di mana saja. Yang pastinya ada satu di sini sih. Nih, udah ada upcoming, tapi medium. Mediumnya aja udah hampir 2 jam, apalagi yang hard dan juga ekstrimnya ya guys. Gak tau dah. Oke, teman-temanku sekalian, untuk episode game House Builder sampai di sini terlebih dahulu, officially udah tamat ya teman-teman. Untuk early access-nya kita tunggu untuk updatean terbarunya, siapa tahu aja ada, dan nanti Mio Ok akan mainin lagi ya. Terima kasih banyak dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah. Power.